Jadi petani. Iya ya, kalau gagal panen begini terus, perasaan susah banget. Iya, beras nggak punya, uang apalagi. Aduh, gimana ya? Kita berdoa saja ya, Kus. Berdoa mah dari dulu juga berdoa, tapi begini terus menerus, kayaknya nasib saya teh tidak bakal berubah. Kamu nggak boleh ngomong begitu, Kus. Berdoa mah tidak boleh berhenti. Mudah-mudahan Gusti Allah mendengarkan doa kita. Untung kita nggak jadi petani ya, Bu. Loh, emangnya kenapa, Pak? Kalau kita jadi petani, pasti nasibnya kita akan sial terus. Musim panen gagal, seperti sekarang ini, gimana nasibnya? Lihat aja sekarang, di kampung banyak petani yang tidak punya beras. Pak, apa yang kita dapatkan itu kan hasil jerih payah petani. Tanpa mereka kita bisa makan apa? Mestinya kita berterima kasih sama mereka. Kamu itu sok tahu ya? Betul loh, Pak. Rezeki kita kan asalnya dari gabah yang mereka tanam. Terus, Bapak menggilingnya jadi padi. Lalu Bapak jual ke kota. Benar kan, Pak? Justru mereka yang merugikanku. Kalau nggak ada panen, keuntunganku kan akan berkurang. Pak, panen itu gagal karena nggak ada hujan. Bukan salah petani. Kalau begitu, Allah yang salah, kan? Masya Allah, Pak. Kenapa? Kamu takut nyalain Allah, kan? Panen gagal itu jelas-jelas karena Allah. Itu salahnya. Kalau dia turunkan hujan, beres semuanya. Ya Allah, Pak. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kenapa dia biarkan petani-petani itu tetap miskin? Kenapa dia biarkan panenan gagal? Dan kenapa dia biarkan koruptor-koruptor itu hidup bebas? Kadang-kadang aku jadi ragu. Apakah Allah itu benar-benar ada? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bukakanlah pintu hatinya. Ampunilah suami hamba, ya Allah. Berilah dia hidayah-Mu. Mikir apa? Mak mikirin beras, Pak. Beras kita habis, Pak. Dan besok kita udah gak punya beras lagi. Aduh, padahal juga mau nambah. Habis, Nak. Ini tinggal yang penghabisan. Nak, ini makan nasi Bapak, ya? Bapak sudah kenyang. Makan ya, Nak, ya? Asyik, bisa nambah. Ya Allah, berilah kami jalan keluar dari keadaan ini.
Berilah kami rezekimu ya Allah, agar kami terhindar dari kelaparan dan kefakiran. Ada apa, Mak? Kita makan apa, Pak, hari ini? Ya, makan nasi, Mak. Kita tidak bisa makan, Nak. Persediaan beras kita habis. Kalau gitu, Lida langsung berangkat sekolah aja ya, Pak, Mak. Iya. Maafin Bapak ya, Nak. Bapak tidak bisa menyediakan sarapan. Gak apa-apa kok, Pak. Lagian, Lida udah terbiasa kok gak sarapan pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, kasihan anak kita. Udahlah, Pak. Lebih baik Bapak sekarang mikirin gimana caranya beli beras buat makan siang nanti, ya. Kalau enggak gini aja, Pak. Gimana kalau enggak Bapak minjem sama si Engkus? Kali aja, Pak, dia masih punya persediaan. Setahu Bapak, Ma, Engkus itu sama kayak kita, tidak punya persediaan beras. Tapi coba aja, Pak. Kali aja si Engkus masih punya barang 1 liter atau 2 liter. Ya, Pak, coba ya. Masa Bapak tega ngebiarin si Rido ntar pulang gak ada nasi, Pak? Iya, Mak. Bapak pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayam gorengnya enak bener nih. Beberapa hari ini, kamu selalu bawa bekal ke sekolah. Kenapa? Emangnya nggak boleh kalau lu bawa bekal ke sekolah, Pak? Bapak cuma tanya. Dia selalu dapat uang jajan. Dia sarapan. Kenapa harus repot-repot bawa bekal ke sekolah? Memangnya uang jajan kamu kurang? Kalau kurang, bilang sama Bapak. Nanti Bapak tambahin. Uang jajan Lulu cukup kok, Pak. Malah lebih dari cukup. Lalu kenapa kamu bawa bekal ke sekolah? Udah, kamu bilang saja ke Bapak, bekalmu itu mau diberikan ke siapa? Diberikan ke siapa? Ke Rido, Pak. Teman Lulu. Dia kasihan, nggak pernah sarapan. Jadi kamu bawa bekal ke sekolah untuk diberikan sama orang lain? Jawab pertanyaan Bapak. Bapak ini gimana sih? Orang anak peduli sama nasib orang kok nggak boleh? Nggak bisa. Kamu nggak bisa seenaknya bagi-bagiin makanan ke orang lain. Gak boleh. Tapi kan, Pak. Diam! Jangan banyak alasan. Pokoknya Bapak tidak izinkan kalian sok-sok jadi orang dermawan. Tahu? Bapak gak selera. Udah, kamu gak usah nangis ya, sayang. Biar nanti Ibu yang bicara sama Bapak. Bapakmu itu emang pelit. Ya? Udah, gak usah nangis ya. Sudah, ah jangan bohong kamu. Kalau belum, nih makan bekalku aja. Nggak usah, aku udah kenyang. Tuh kan perut kamu bunyi. Kamu bohong nih. Udah deh, kalau kamu belum sarapan, mendingan kamu makan bekalku. Aku udah kenyang kok, tadi aku sarapan di rumah. Engkus punya lebihan beras apa enggak? Engkus enggak punya lebihan beras, Ma. Terus gimana kita sekarang, Pak? Masa si Rido cuma bisa minum kenyang kayak Bapak barusan? Kalau Mak mah enggak apa-apa, enggak makan. Tapi Rido, Pak. Masa si Rido ikut juga enggak makan? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bagaimana ini? Berilah kami jalan keluarnya, ya Allah. Aku udah terbiasa nggak makan kayak gini. Ayo dong, Dok.
kamu harus makan. Kalau perut kamu nggak diisi, kamu bisa sakit mah loh. Aku nggak bakal pernah sakit mah. Aku sudah terbiasa, aku nggak makan 3 kali. Dalam sehari juga nggak apa-apa. Ayo dong, Dok. Kalau kamu nggak makan, itu artinya kamu udah nggak mau berteman lagi sama aku. Nih. Jangan, Lu. Kamu udah terlalu baik sama aku. Dan aku nggak mau ngerepotin kamu. Ya udah, kalau kamu nggak mau terima nasi bungkus ini, kamu nggak mau berteman lagi sama aku. Lulu. Lulu, tunggu, Lu. Tunggu. Ih, kamu ngapain sih? Udah minggir, aku mau lewat. Ya deh, aku mau. Terima kasih ya. Nah, gitu dong. Itu baru sahabatku. Udah, yuk kita pulang. Ada apa? Maaf, Pak. Saya minta tolong, Pak. Saya mau pinjam uang. Pinjam uang? Emangnya aku ini bank? Pakai pinjam uang segala. Pergi kamu. Aku nggak suka ngelihat muka orang miskin seperti kamu. Pergi! Ayo pergi! Dasar orang miskin. Memangnya kalau pakai muka memelas, aku jadi kasihan? Nggak akan. Ayo pergi. Ayo cepat pergi! Gimana kalau aku meminjamkan uang dan aku akan minta bunga yang tinggi? Ini bisa bikin aku cepat kaya. Boleh juga ya. Kenapa nggak kepikiran dari tadi? Anak! Iya, Pak Tata. Kamu tadi pinjam uang untuk apa? Untuk beli beras, Pak Tata. Kalau gitu, saya pinjamkan uang dan beras kalian aja ya. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih, Pak Tata. Kalau mau nyembah saya, yang benar dong. Terima kasih, Pak Tata. Terima kasih. Dasar orang miskin. Orang miskin. Malang benar nasib orang miskin. Sebaliknya, Bapak yang nanya, Ma dapat nasi bungkus sama lauknya itu dari mana? Udah, Pak. Kita makan bareng-bareng aja. Ridho udah lapar nih. Oh, iya. Iya, Nak. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Si Pak, kok ketawa terus dari tadi nggak berhenti-berhenti? Lucu, Bu. Lucu. Apanya yang lucu, Pak? Orang miskin itu lucu sekali, Bu. Bodoh sekali. Dasar petani. Semuanya memang bodoh. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, tetap aja nggak berubah. Bapak nggak boleh ngomong kayak gitu. Itu kan nggak baik, Pak. Udah, Pak, jangan ketawa terus. Bu, petani yang bodoh dan miskin itu memang pantas untuk diketawain. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ampunilah suami hamba ini, ya Allah. Ampunilah dia karena telah menertawakan penderitaan orang lain. Ya.
Ya, bos. Ngopi hela. Eh, Nang. Saya mah sampai sekarang masih belum percaya. Kapan Pak Tata teh pelit, kikir. Masa mau kasih pinjam uang sama kamu? Bos, demi Allah. Kamu juga tahu sendiri kan? Kamari saya minta utangan beras ke kamu, tapi nggak ada. Nah, terus saya ke rumah Pak Tata. Terus saya diutangin uang, diutangin beras. Makanya saya bisa beli kopi sama rokok ini. Biasanya kan juga air putih, Kus. Pokoknya Pak Tata mah kamari baik sekali. Kalau kamu nggak percaya sama ceritaku, Kus, coba saja kamu datang sendiri ke sana. Kamu ceritakan kesulitan kamu. Saya yakin, Kus, Pak Tata mau membantu. Ah, nanti kalau aku datang, aku diusir, bagaimana tuh? Kus, kamu tidak usah berpikiran macam-macam dulu. Selama ini kan kita juga nggak pernah berurusan sama Pak Tata. Kita cuma mendengar dari orang-orang kalau Pak Tata itu pelit, kikir. Kita juga tidak pernah membuktikan sendiri, kan? Pokoknya percayalah, Kus, sama saya. Kamu pasti bakal dipinjamin utang juga. Ayo, sok lah, minum. Iya. Saya minta rokoknya dulu. Masalah pinjam uang itu gampang. Tapi apa kamu yakin bisa mengembalikannya? Kalau kamu nggak yakin, lebih baik nggak usah. Daripada kenapa-napa. Insya Allah. Saya bisa mengembalikannya, Pak. Betul. Saya nggak suka dengar kata-kata insya Allah segala. Pertanyaannya saya cuma satu. Kamu yakin atau tidak? Sudah. Kalau kamu nggak yakin, lebih baik nggak usah. Saya ada urusan. Pak. Pak, saya teh yakin. Saya bisa mengembalikannya. Betul. Bisa. Dipikir-pikir dulu. Jangan buru-buru. Betul, Pak. Demi Allah, saya tak bisa mengembalikannya. Jangan bawa-bawa nama Allah. Saya nggak suka itu. Pertanyaan cuma satu. Yakin atau tidak? Ya. Ya, saya bisa, Pak. Bisa, saya. Betul. Tunggu di sini. Nah. Sekarang kan kamu sudah membuktikan sendiri, Kus, kalau Pak Tata itu orangnya baik. Iya, Nak. Saya teh heran. Tapi kenapa? Waktu kamu teh disuruh cap jempol perjanjiannya. Iya. Itu sebagai bukti kalau kita punya utang sama Pak Tata. Kamu tahu nggak apa isinya? Ya, pokoknya kita dikasih waktu sampai kita mampu membayar utang itu. Memangnya kenapa, Kus? Apa kamu tidak pakai cap jempol segala? Pakai atuh. Yang jadi masalah teh, kapan kita ini tidak bisa baca, buta huruf? Bagaimana kita bisa tahu apa isinya? Kalau kita dicurangi, bagaimana? Ya, sudahlah, Kus. Pokoknya kita dapat pinjaman. Masih untung ada orang baik yang mau meminjami kita. Kalau tidak, anak bini kita mau makan apa di rumah? Liar saya mah. Pusing pisan. Maaf apa nih, Pak? Oh, kalau ini surat yang kemarin itu. Surat apa isinya? Isinya ya tentang perjanjian. Berapa jumlahnya, terus kapan baliknya, ya begitulah. Ya.
lagi mikirin apa sih? Kayaknya berat banget sampai nggak bisa tidur. Bapak bingung, Ma. Waktu Bapak pinjam uang sama Pak Tata, Bapak kasih cap jempol ke surat perjanjian. Surat perjanjian? Perjanjian apa, Pak? Itu, Ma, semacam surat bukti kalau Bapak punya utang sama Pak Tata, begitu. Tapi kan Bapak nggak bisa baca. Gimana Bapak bisa tahu isi surat perjanjian itu, Pak? Pak Tata yang menjelaskan semuanya. Udahlah, Pak. Kita nggak usah seuzon sama Pak Tata. Lebih baik kita mendoakan dia. Hati kita tenang. Udah gitu kita dapat pahala, Pak. Ya? Tidur ya, Pak. Ini apa, Dok? Buka aja. Wah, ubi rebus. Kelihatnya jadi lapar nih. Kamu baik banget deh, Dok. Itu dari emakku. Enak banget. Bilangin ya kalau mamu, makasih. Sama-sama. Tapi emakku titip pesan buat kamu. Katanya, terima kasih. Karena kamu dan keluarga kamu telah membantuin keluarga aku. Perasaan keluargaku nggak pernah ngebantu kamu deh. Apalagi keluarga kamu. Bapak kamu telah ngasihin beras karung kepada keluarga aku. Kapan? Kok aku nggak tahu sih? Begini, Pak Tata. Maksud kami, tanah milik Pak Tata yang ada di ujung desa itu sebaiknya diwakafkan saja, Pak. Dan nanti kami akan membangun masjid. Gak masalah kalau cuma mau dibangun masjid. Tapi ya harus dibayar kontan. Dan harus sesuai dengan harga tanah sekarang. Kalau sesuai dengan harga tanah sekarang, kami tidak sanggup, Pak. Tapi kalau Bapak Tata mau, kami akan menyerahkan kas masjid untuk mengganti rugi tanah tersebut. Berapa jumlahnya? Ya, jumlahnya sih nggak seberapa, Pak. Hanya seperempat dari jumlah permintaan Bapak. Wah, jangan dong. Nggak bisa begitu. Tanah adalah investasi buat saya. Kalau diwakafkan begitu, saya rugi. Maaf, Pak Tata. Pak Tata kan orang yang paling kaya dan baik di sini. Saya mengharap sekali Bapak mau peduli sama masjid. Sebab desa kita belum punya masjid. Jadi sama siapa lagi kalau bukan Pak Tata, kita minta bantuan. Betul, Kang Gus. Saya memang orang kaya. Ya, tapi tetap saja saya tidak mau mewakafkan tanah yang ada di ujung desa itu. Sudahlah. Daripada panjang-panjang kita ngobrol, kita langsung saja. Pokoknya, kalau tanah itu tidak dibayar dengan uang yang sesuai dengan harga tanah sekarang, saya tidak akan menyerahkannya. Saya mau pergi, ada urusan. Silakan, Pak. Baiklah, kami pamit, Pak Tata. Assalamualaikum. Aku jadi nggak habis pikir, Kus. Kok Pak Tata bisa-bisanya ya? Sudah berbuat baik sama kita, tidak mau mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid. Saya jadi malu, Nak. Sudah meyakinkan Haji Naim, Pak Kades, kalau Pak Tata itu sudah berubah baik. Tiba-tiba berubah jadi pelit lagi. Iya, Kus. Ada apa ya? Jangan-jangan Pak Tata kasih utangan uang, beras, ada maunya lagi. Kemarin kan sudah saya bilang, kamu teh tidak percaya. Kalau menurut kamu, Kus, Pak Tata maksudnya apa ya? Pasti ada sangkut pautnya sama cap jempol kita waktu itu. Surat perjanjian? Iya. Pak Tata itu memanfaatkan kita karena kita tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ya sudah, saya pulang. Assalamualaikum. Hati-hati, Kus. Ya. Pak, makasih ya. Makasih apa? Kata Rido, Bapak udah minjemin mereka uang sama beras. Oh, cuma itu? Bapak kira apaan? Pak,
Makasih ya, Lulu gak nyangka punya orang tua sebaik Bapak. Bapak minjemin uang kepada Pak Nana. Kok Ibu gak tahu sih? Apa gak ada obrolan lain sih selain ngomongin hal itu? Dari tadi siang semua orang bicara tentang kebaikan-kebaikan terus. Kok Bapak jadi marah? Ya jelas marah. Tadi Pak Kades datang, minta tanah Bapak yang di ujung desa itu untuk diwakafkan, untuk bangun masjid. Diwakafkan untuk masjid, Pak? Ya bagus dong, hitung-hitung kan Bapak dapat pahala. Enak aja. Memangnya beli tanah itu pakai daun? Dan kalian tahu apa sih tentang surga? Kita hidup di dunia yang ngurusin masalah dunia. Ngapain kita ngurusin masalah akhirat yang belum tentu ada? Nana, Nana. Pak Tata. Tumben kemari, Pak. Ada apa? Kamu tahu dalam rangka apa aku datang kemari? Aku kemari dalam rangka menagih hutang kamu. Karena hari ini adalah jatuh tempo pengembaliannya. Bukannya Bapak bilang saya bisa mengembalikan utang kalau saya sudah punya uang? Kapan aku bicara seperti itu? Waktu itu Bapak ngomong seperti itu. Jangan bohong. Aku tidak pernah bicara seperti itu. Yang aku ingat cuma ini. Di sini kamu sudah menandatangani persetujuan bahwa pengembalian hutang itu adalah hari ini. Dan kalau kamu tidak bisa mengembalikan uangnya sekarang, maka sawah kamu akan disita sebagai jaminan. Saya tidak ngomong seperti itu, Pak. Ini buktinya. Sekarang gimana? Mau dibayar pakai uang atau pakai sawah? Dok! Rido! Nak, kemari, Nak. Ada apa, Pak? Nak, coba tolong baca surat ini. Apa isinya? Surat perjanjian. Dan bila tidak bisa membayar pada hari jatuh tempo, maka sawah milik saudara Nana harus diserahkan kepada pihak pemberi hutang sebagai jaminan hutangnya. Demikian surat perjanjian ini dibuat tanpa ada pemaksaan di antara kedua belah pihak. Nah, kamu sendiri sudah setuju dengan isi perjanjian itu? Tapi, Pak. Nggak ada tapi-tapi, Yan. Saya nggak suka. Oke. Saya kasih tempo 1 minggu. Pak. Allah. Pak Tata itu memang licik. Ya Allah. Kalau tahu begini mah saya tidak mau ikutin kamu minjem uang sama Pak Tata. Maafkan aku, Gus. Aku salah. Tapi sawah saya mau disita. Nanti dah saya makan apa? Mak, gimana nih, Mak? Sawah kita akan disita. Iya, Nak. Ya Allah, bagaimana ini? Apakah orang miskin seperti kita ini akan selalu tertindas? Bantu kami, ya Allah. Bantu kami. Tang. Kamu teh jangan diam saja. Waktu kita cuma 1 minggu. Kalau dalam waktu 1 minggu pinjaman kita tidak dibayar, sawah kita semua mau disita. Mati kita semua. Aku bingung, Kus. Jalan keluarnya bagaimana? Bu, lihat, Bu. Siapa yang mau beli mobil, Pak? Kita. Kita? Iya, kita yang akan beli mobil baru. Emangnya Bapak dapat uang dari mana mobil-mobil baru? Udah deh,
dalam 2 minggu ke depan Bapak akan banyak uang. Ibu jangan banyak tanya lah. Pak, mobil baru itu kan harganya mahal. Mobil pickup yang jelek aja harganya udah mahal. Apalagi mobil yang baru, Pak. Kata kamu kemarin bapakku baik. Kok tiba-tiba berubah sih? Memangnya kalau bapakmu nggak bayar uang pinjaman itu, bapakku ngapain keluarga kamu? Katanya selalu kami akan disita. Dan kalau itu sampai terjadi, bapakku mau nyari uang di mana? Karena itu satu-satunya tempat bapakku mencari uang. Tolong lu, bilang bapak kamu agar sawah aku jangan diambil. Sawah Mangkus juga ya, karena Mangkus hidupnya juga dari situ. Iya, aku tolong kamu, tapi ada satu syaratnya. Apa syaratnya? Kamu harus janji kalau kamu mau terus jadi sahabat aku. Sekarang, kamu ikutin kata-kata. Mulai sekarang, kita berdua adalah sahabat. Kita berdua adalah sahabat. Ya, Ci, ya. Kamu kenapa? Gak bantu ibu cuci piring? Nanti, Pak. Ada yang mau Lulu omongin sama Bapak. Omongnya apa? Kelihatannya serius banget. Emang benar, Bapak mau nyita sawahnya Pak Engkus sama Pak Nana? Kalau benar, memangnya kenapa? Kamu pengen buru-buru menyita sawah mereka karena pengen cepat-cepat punya mobil? Iya. Bukan gitu, Pak. Maksudnya supaya Bapak bisa memberi mereka keringanan sampai Pak Engkus sama Pak Nana bisa membayar utangnya sampai lunas. Tapi mereka kan sudah setuju dengan isi perjanjian itu. Iya, Lulu ngerti. Tapi kan kasihan, Pak, mereka udah sawahnya gagal panen. Masa sawahnya juga mau disita, Pak? Lulu, kalau Bapak terlalu kasihan sama orang, mana mungkin kamu bisa makan enak seperti sekarang ini? Mana mungkin kamu bisa hidup enak dan tidak terpengaruh dengan musim kemarau? Astagfirullah, Bapak. Diam kamu. Jangan bikin Bapak kesel. Sudah sana, bantu ibu cuci piring. Bapak jahat. Sudah seminggu, Mak. Bapak cari pinjaman kemana-mana nggak dapet buat lunasin utang Bapak. Ya Allah, bagaimana ini? Hamba harus gimana lagi agar keluarga hamba bisa terlepas dari kesulitan ini, ya Allah? Kalau sama Bapak disita, Bapak mau cari uang di mana? Entahlah, Nak. Mungkin sudah saatnya Bapak merubah hidup. Bapak akan pergi ke kota. Bapak di kota mau kerja apa? Apa saja, Mak. Mungkin jadi kuli, jadi tukang cukur, atau apa sajalah. Yang penting Bapak kerja, menghasilkan uang. Kalau disuruh milih, Bapak mending jadi petani di desa. Perasaan kalau jadi petani itu hati tenang, Mak. Artinya Bapak pengecut. Bapak nggak mau jadi pengecut. Nana! Ma, doain Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim.
lama bener. Mau coba-coba lari ya? Gimana? Apa kamu sudah punya uang untuk bayar hutang kamu ke saya? Belum, Pak. Belum? Itu artinya kamu sudah rela kalau sawah kamu saya sita. Jawab pertanyaan saya! Kalau bicara ikhlas, saya tidak bakal ikhlas menyerahkan sawah saya ke tengkulak macam Bapak. Kamu bilang aku tengkulak? Kurang ajar. Hajar dia sampai mampus. Astagfirullahaladzim. Serahkan sawah itu. Tidak. Hajar dia. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, kasihan Pak Nana sampai disiksa seperti itu. Pak, berhenti! Maafin keluargaku ya, juga almarhum bapakku waktu itu. Emang udah memaafkannya kok. Makasih ya dok. Sama-sama. Satu lagi dok. Apa? Kamu masih mau jadi sahabatku kan? Dok, kamu gak usah mikirin urusan orang besar. Kita gak tahu urusan mereka. Yang penting kamu masih mau jadi sahabat, kan? Kalau aku mau jadi sahabat kamu, gimana? Kita musuhan terus dong, sampai tua.